Hai guys, kembali sama gue Raja dan selamat datang di Astaga Gaming Channel. Oke, kita lanjutkan lagi part 3 Kena Abyss. Game imut, game beautiful. Oke. Jangan lupa teman-teman ya biar enggak ngantuk nontonnya. Sediakan kopi, oke. Sediakan kopi. Use Taromax to open the spirit barrier. Mau kemana nih, oi? Hello. Hey, is that Taro's mask? Maybe you can use it to open the spirit. Yeah, yeah. Kenapa ya? Gue lupa. Ketiga ya. Silakan guys. Lama nggak main lupa. Ini rolling. Apaan sih? Oh, kan kiri toh. Gue nggak ingat cuy. Tentang dan berapa anak walah cuk juga jalan baru guys. Ayo kita harus mencari saudara dua kembali tuh. Kita kan pemandu seorang roh ini sebagai Kena Abyss spirit pemandu roh guys. Ngomongnya gitu amat ya cuy. Kita bisa juga sambil ngumpulin roh. Ah ini dia diamondnya supaya nanti gue bisa beli skinnya Kena guys. Wow, mulai luas ini tadi jalanan tadi. Ini kamera nggak super jauh ya? Kita periksain dulu semua guys. Pakai ini kan kita bisa tahu mau jalannya kemana. Ya nggak itu. Pakai topeng dong. Ku topeng. You get it? Buka. Wih, dapat diamond. Harus dikumpulin guys. Okay. Bisa pakai alat nggak ke situ? Nggak bisa. Oke, nanti ada fungsinya guys. Kita belum tahu apa itu. Pakai sesuatu kali yang kita nggak tahu kan? Mau kemana ini? Langsung ke kabut guys. Gue suka banget dengan grafis game yang begini nih. Ya nggak bisa, terus aja nanti darah gue berkurang cuy. Harusnya bisa dihancurin. Gimana sih? Nggak ada. Terbatas banget ya suara sini. Diserap. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke sini? Nggak mungkin. Ada sesuatu nggak sih di atas itu? Mau di move kemana? Oh, udah mulai main-main puzzle nih guys. Kayak belum saatnya. Kita lanjut aja lagi. Dunia ini hot banget ya guys ya, sumpah. Ini juga masih banyak yang terselip ini, terkunci semua. Ya. Ya, gue punya ide guys, punya satu ide. Sebenarnya di atasnya kan gak ada apa-apa ya. Ya kan? Bener toh. Tahu. Belum bisa guys. Airnya tengoklah. Cemberan. Alah, kurang kan darahnya? Oke, sini deh. Wah, musuh nih, guys.
nih. Senior Ascendant Presenta. Oh, oke. Okay. Mana? Belum terbuka kok. Tadi harus menunjukinnya dulu kan. Aduh. Gak bisa cok. Oh, di peri musuhnya. Oh, serang dari belakang. Oh, gua mikir kita. Mikir kita gitu. Gitu. Oh. Yuk, keluar kan. Kayak apa ini? Ini lagi. Sekalian dulu. Maksudnya kocak deh. Kami boleh suaranya. Ini kita. Ini kecil banget kan. Bikin dia bingung. Aduh. Sakit cuy. Oh, cuy. Look, Kana. I know what that is. It's a forest tier. Apa nih? Skill baru. Bring your rod together. Oh, bisa untuk nyerang ya? Oh, pakai anak kuda sini. Look what happened to the rod. He's so cute. Look at him go. Keren guys. Does he know any tricks, Kana? Sudah berputar. Oh, guys. Bisa untuk nyerang guys. Ah, ada batas waktunya juga. Cut. Belum bisa. Oh, memory objectnya dibuka ini dulu. Kacau ini. Beda ya. Coba ke mana sih? Jatuh cok. Tapi ini keren. Bisa dibuka ke sana nggak? Paham gua guys, bisa buka jalan ternyata. Oh wala, good banget. Malah nggak bisa. Ya elah. Ngisi tenaganya dari mana nih? Memang situ kan jalannya. Ya elah. Tapi kayaknya gue di sana bisa balik lah. Oh nantilah. Coba gue balik kan bisa ngambil item-item yang belakang sana kan. Ya. Bisa gue bawa sama jalan gak sih? Bisa ya. Bukan. Mana sih? bukan itu rod. Kocok sih rod nih. Nah ini. Itu maksudnya gue itu. Ya.
gitu. Paham gue kan? Ih, kita ada banyak kan? Bang, ini. Over here, Kena. There's something in the ground. I bet a forest here can grow here. Oke. Begini. There must be something nearby. Let's look around. Apa sini? Oh, itu. Menurut ini diserot. Oh iya iya iya, gue paham. Ini taruh ke sini. Bawa 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 bawa. Heh, lucunya gitu kan. Iya, dia make another one. Emang juga jelek ya, mandi dulu. Bisa ya. Oke, lanjut. Rod ada kekuatan baru. Gembung gembung. Cerkan semuanya, cerkan. Eh, sini sini sini. Nah, sini ada item. Apaan ini? Sedikit yang terang. Wow, good, 360 guys. Oh, 1000 base skin. Oh, game ini nggak singkat ya? Gila tuh juga sih. Tapi yang ngerot lagi. Ini kan kemampuannya ngerot lah, bisa dimanfaatin dulu. Oh, alah kalau di slam kan semuanya hancur gitu. Cok. Jauh juga menuju tempat si Taro. Eh, ke bawah ngapain gue turun ke bawah, guys? Pap-pap. Terus kiri maksudnya. Yo eh. Boom. Pup. Naik. Oke, jalan lagi. Masih agak jauh ya. Depan sana ternyata, guys. Ah, belum nyusul lagi. Oh, kita bisa balik dulu kalau mau ya. So collectednya apa sih? Nanti dulu dah, lanjut aja, bakalan aja semua. Aku lama. Udah kalem guys. Serang. Gigi. Serang nampak lebih gigi guys. Habis guys.
Lumayan kan. Kita lagi rapuhnya. Salah pencet. Gua udah mengurangi. Sudah dekat, nggak jauh. Dah, kita buka dulu ini. Good, kita ada sesuatu. Apaan? Ya apaan? Apaan ini? There's nothing. Di sini ya. Oke. Oke, sini jalannya. Ada hal lain yang bisa dibuka, dieksplor. Bentar guys, gue cek dulu. Nah, ini. Yang memang ini kan. Di sini. Nyangkut. Nyangkut guys. Bisa nyangkut sih cok. Gimana ceritanya? Ya, jangan salah cari lagi. Nyangkut lagi nanti. Nah, apaan? Buru-buru. Apaan tuh? Oh, aksesorisnya si Rod guys. Iya 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 iya. Boleh lah. Lanjut. Tadi kita apa? Gue nggak ngerti. Kita langsung aja ke storynya ya. Let's go. Tiga sengaja agak gue panjangin guys. Ini udah hujan kah? Hujan guys. Ini. Mungkin si taruh guys. Taruh. Jajanan taruh. Soalnya sini, rohnya sini.
dia di mana. Cahaya kita cuma di stopnya sih, nggak ada lah. Kena jumpa bos lagi nih. Kita lihat. But he's forgotten who he is. The forest is huge. How do we know where to look? Iya benar sih. Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. When Russo speak with Russo, seorang petaro relic. Gak tujuan yang mengembalikan si saudara sekawan ini. Ya oke guys. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis dan juga sudah supportnya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jadi kita lanjutkan lagi jalan kena di 4 maybe. Jadi di 4 5-nya selesai. Gue cuma waktu itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gaming guys, dadah.